audio sound, video shooting dan juga Kurnia sound system. Dan segenap kru mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai saudara Agus Purbo Prastio dan juga istrinya Dian Kikih Indrawati. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, keluarga yang saling mencintai dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang, kelak menjadi keluarga yang bahagia lahir dan batin. Allahumma amin. Dan juga mohon maaf ada dua permintaan maaf saya. Yang pertama, tolong jangan sebut saya MC yang gondang, itu hanya membuat saya sombong dan lupa diri. Yang kedua, saya tidak bisa menunggu sampai usai acara hiburan di malam hari ini, dikarenakan nanti saya setengah dua harus terbang ke Jakarta, karena besok jam 8 saya harus mengikuti rapat di paripurna di Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk kembali membahas tentang pemindahan ibu kota Jakarta ke Setajam Pasar Kutai, Kalimantan Timur. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya buat rumah, sekali lagi mohon maaf, makasih atas kepercayaannya di malam hari ini. Kembali marak sowan Dek Nita Cipluk yang menjadi saking telatah Madiun, nyuwun best masih. Kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu hanya melamun saja, tak berguna kau bersedih hati. Tertawalah sayang, buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Selamat malam Dek Nita Cipluk. Buat aja. Apa susah, lebih baik kita bergembira. Wabillahi khusus buat mempelai berdua, selamat atas pernikahan Anda, berbahagialah selalu. Jangan lupakan dalam hidup satu. Apa mas? Bahagia. Bahagia. Hadapi semua percobaan hidup, pasti ada aral melintang, namun hadapi semua dengan rasa bahagia. Life to sorrow for sadness, because living is the thing. Artinya apa? Aku kurang ngerti. Hidup terlalu singkat untuk bersedih, karena hidup sangat berharga buat kita. Kita isi dengan kejujuran, ketulusan, dan juga keikhlasan. Pinter. Rasah milik, kaya dulurmu lanang kembo. Gue campur sari, kondang, rasah milik. Iya. Orang-orang ya ora sugih tau wongi. Ya bingung ya. Kalau salah burung, dia nyatiran duit. Nyatir kayak Jeng. Dalu, dumateng perorau sedaya, bapak-bapak, sah ibu ingkang kinurmatan ya mas. Wilih jeng lelengahan kanthi sekeca sinambi midanget akun campur sari KMB saking pundi Mojoroto kedawung saking nanem mawon mas ya none nonane Amanda FM ya ora mbok pilih mangke anu napa niku Mas Karno MC kepareng denes wanten mulo mau ya ngendikake Bapak Pambiwara. Nggih. Biyen nang kulon kono ora gayeng karena memang saya jujur. Piye? Saya don. Lah ngopo to, Mas? Aku kalah nek karo Mas Karno. Oh, ya genah. Nek secara fisik ya genah kalah, heeh, siji kuwi. Cara ekonomi ya. Si ekonomi, heeh. Oleh aku ngenalke duitku semua. Saka mental barang ya ya, mentale kono kan marat. Mental waras nek kene kan ora ulah-ulu. Nek nang kene. Matamu ya. Eh kalau jenengan ngono kuwi. Eh ora pekewoh karo mbake sing ning mburi kae. Oh, eh no. Eh lama enggak jumpa. Sing yeah. Melodi nduk. Sapa? Itu pemeran film kartun yang kondang. Hah? Terkenal ke? Bernard. Hah, piye? Oh, iya. Ana dongeng entik-entik bro. Jenengane ku nek bawa ku ya sing bener kok ya. Sita munggul paten nono.
apa banter dhewe mau. Garwanipun Mas Karno, banter. Apa? Anu, Mbak Nimplek. Oh, gawane senior saya. Eh, menikah. Cangkeme wong bomen. Hangong kole mring sesama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan bawa ki ngelekke mobil khusus buat mempelai. Terus pundi? Jikalau nanti Anda sukses, jikalau nanti Anda berpangkat, jangan sombong. Ono dongeng ente-ente si temunggul paten ono. Wih tegese pe mbok bilih mbak manten kali mas. Hangungkuli ming sesomo, apapun pangkat Anda, apapun sebesar apapun kekayaan Anda, apapun kecantikan dan ketampananmu, hindarkan, jauhkan dari rasa sombong. Karena di akhir nanti akan ada suatu kedustaan, mati sing ora kepenak. Iya, mati ya ora nggawa apa-apa ya, Mas. Ora nggawa. Jenengane aja ngono kuwi ta. Lali rasa pakan ya. Kepenak. Putri, leh. Aja ngono, Mas. Tah kuwi iki jek lugu. Penyanyi nek mesem manise. Oh, manis apa? Nek guyu dekek. Ora ya. Silite. Wah. Wow. Nek rambe yen lho, lho. Namanya bos campur sari yang juga tidak memandang etnis maupun jenis kelamin. Lebih itu mas. Nyatane
enek piyai putri sing dijak Mas Teguh Wiono. Itu namanya suatu penghargaan tersendiri. Namanya juga emansipasi wanita. Ah, Mbak, gitu. Siapa namanya, Mbak? Itu perlu dikembangkan. Namanya siapa? Meki. Meki. Ya kaya jeneng kirik lho ya. Sopo? Meki sing kaya asma ke piano pianton sepuwe kok jenengan. Meki. Ini Mbak Meki. Makasih sama Mas Teguh Wiono nggih. Tapi hati-hati nggih. Kru KNB banyak sekali yang ceroboh. Kalau jangan sampai salah pilih nek umpama kowe didemeni kembo ora masalah, kan punya campur sari nggih. Nek kowe ndelah didemeni iki. Iki raine wis rai melarat lho iki. Hati-hati lho kudu peka lho ya. Iya, sing penting damai. Buat mempelai berdua, semoga menjadi keluarga yang berguna bagi orang lain. Cuk manggun beberapa ono kene utawa ono ngendi mono? Ono kono. Ono gesi. Dadi keluarga sing migunani tumrap wong liya. Kanjeng Nabi ngendikake kairunas anfa uhum linas. Yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain. Pak RT, Pak Bayan, Pak Carik, Pak Lurah itu tanpa sengaja mendatangkan banyak sekali manfaat untuk orang lain. Ya. Adanya gotong royong, surat menyurat dan dana dari atasan yang disalurkan untuk masyarakat. Nah, MC insya Allah banyak dosanya. Amin ya Allah, amin. Purah aku sumpah nyonong neroko tak aku nih. Jeneng yo jong ono to Mas. Ning sok among rawuh tok kaya bapak-bapak niku. Mangke setan-setan seneng neraka niku. Ning ngono ki apa ya enek among rawuh tok ora enek. Ngono no. Kembo mlebu no. Nuwun Mas, surga pundi? Jenengmu sapa? Teguh Wiono. Surga. Mbok piye? Oi bos tengik. Duel neraka. Nek surga karo aku sok iki. Piye nek iki lewat, nek iki lewat piye? Gitu-gitu. Surga pundi Mas? Mboten sang gagas surga neraka nggo teng kula. Surga. Dapurmu kaya ayu-ayu waduh. Aku mung kepepet pergo kerja. Rupamu ya tikus lah. Lah nek ora kerja piye? Nek ora kerja piye? Ora wani ra sudi. Ono. Asline iki nek ngene-ngene iki wanine gur ngene iki nek kene iki tok. Coba nek asline kok wani. Hati-hati lho, hukum sekarang. Pitik sobong ini tanggane 10 juta. Pemerkosaan terhadap istri dadi nek bojo ngejak ora entuk meksa. Mula aku saiki ora ngombe, ora mendem-deman. Mergo nek aku pengen karo bojoku nek tak peksa malah kena 12 tahun lho, hati-hati lho. Iya. Kamangka mbiyen tak pek bojoku arep tak ngene, lah kok lae. Lah kowe iki urip bebrayani apa ya ngono kuwi tok. Lah dapurmu. Kembolo ngempet bojone lu ngono luar negeri. Lha nek penyanyi nek sing gelem. Mung bayangke kancane. Hei, ya tutuke. Ya. Nek pake yo. Apa enten? Nyon ngapunten Mbah Kakung. Kula men golek duit, Mbah. Anak jenengan sae kok, Mbah. Mboten apa-apa. Ngono Mbah ngapunten. Pak Estu mriki. Mak enten. Oh lah, mak. Pundi mak-e? Tokor katolen. Mak. Ampun gelo ya nak Teguh Wiono, Mak. Ampun gelo ya, Mak. Lah gelo ki ngapa? Ono anak kok kaya ngono to, Mak, Mak. Angetan sapa? Asura ngomong-ngomong. Wis diomongi kok ngeyel. Nalikarutri. Sampai
Nduk. Dalem. Ya ngene mung aku mung wong tuwa ora kudu aku MC-ne, kabeh MC apik padha kabeh. Nggih. Yang jelas aku mung ngelikke karo adikku lanang Teguh Wiono. Setiap kita naik di tataran yang atas pasti lebih besar anginnya. Godane luwih akeh. Memang tak akoni KNB untuk nama sementara ini ada di puncak. Alhamdulillah. Dadi wis dhuwur banget munggahe, hati-hati neng kono mapan panggoda sing paling abot. Wong lanang godane iki apa? Wong lanang kuwi godane mulu sing mentis weweking payudara. Oh, apa kuwi? Apa kuwi sing kok enek sing kari dhewe kuwi marahi aku. Mulu sing mentis weweking payudara tegese. Ya wis tak gambarke wong lanang ki godane wong wedok. Iya. Sing ati-ati, ndak usah sombong, sing penting iki diopeni ning ya mung diopeni digaji tok ora usah disenengi ngene. Diopeni. Mesake lek iki nek mau mbok seneng kan bojone lulak-lulak kok ngono. Ula-ula ngono ya, Mas. Piye ke Mas ekspresine nek mlaku ngono ke piye? Lek Berli genah kondang. Supra ngunduake RCK KNB. Heeh. Nek ngenterke nyanyi bojone Mbak Levi. Nggih. Paten ana to nduk nduk kok ngono. Apa arep mbok surut? Moh rayu. Di ngopo bayi orang anak aku gelem karo kowe kecuali kok jenengane kok nyepeleke putri ki ngopo peh ngopo lho kan ora oleh ini tak anggap kaya adikku dhewe lho. Oh iya kejaba nek aku pas mendem kaya wedhus wedhuse mangan mbokne cilik penak wae lho ya tutuke Delun nggih nita